Oke. Melaporkan memasuki menit 58, sebentar lagi kedudukan 2-1 untuk keunggulan Persija. Gol di babak kedua dicetak lagi-lagi oleh Michael Kermencik di menit 55. Ini dia klasemen sementara Persija di posisi 5, 17 poin. Sementara Bhayangkara di posisi 13 dengan 8 poin. Oke, terima kasih. Simak terus update skor. Sampai jumpa di video berikutnya.